Salam, selamat pagi, salam sukacita dan tetap semangat untuk kita seluruh pendengar setia Renungan Sabda Pagi. Kembali Renungan Sabda Pagi kita hari ini, Kamis 24 November 2022 hadir kembali menyapa kita seluruh pendengar dimanapun kita berada. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan untuk segala kasih dan kemurahanmu yang tetap selalu menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir, memberikan hikmat bagi kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini doakan Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan sabda pagi kita terambil dari kitab Ayub 10 ayat 8. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Tema yang menjadi renungan sabda pagi kita, menerima proses dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengetahui untuk mendapatkan hasil yang terbaik tentu tidak terlepas dari yang namanya proses. Barang yang awalnya murah atau tidak bernilai dapat menjadi berharga dan bernilai setelah melewati yang namanya proses pengerjaan yang cukup panjang. Proses ini tentu membutuhkan waktu dan beberapa tahapan tertentu sampai suatu benda menjadi sempurna. Kesempurnaan hidup juga tidak terjadi secara instan, tetapi melalui tahap-tahapan proses untuk menghasilkan kehidupan yang sempurna, Tuhan kerap kali memakai ujian hidup sebagai cara untuk membentuk hidup kita. Penghiburan bagi kita adalah bahwa dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kita alami itu ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Allah itu setia, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Sikap kita saat mengalami proses sering seperti pengalaman Ayub. Dalam titik tertentu Ayub mulai mengeluh tentang penderitaan yang menimpanya. Ia mempertanyakan kebijakan Tuhan atas semua kemalangan yang ditanggungnya itu. Bukankah sikap seperti ini juga terjadi dalam hidup kita? Rentetan penderitaan membuat kita mempertanyakan kebijakan Tuhan. Namun Tuhan sangat mengerti penderitaan yang kita alami dan Dia pun memberi kita kekuatan untuk menanggungnya. Tuhan ingin kita memahami bahwa setiap proses diizinkannya untuk menjadikan kita semakin indah di mata-Nya. Sebab itu, marilah kita mencintai proses pembentukan dari Tuhan. Akhirnya, proses kehidupan akan berjalan dengan baik apabila kita mau menerima, menjalani, dan mencintai setiap ujian yang diizinkan Tuhan. Amin, kita bersatu dalam doa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang sudah mengingatkan kepada kami untuk kami boleh belajar dari setiap proses yang kami alami di tengah-tengah kehidupan kami, Bapa. Mungkin di dalam setiap perkara kehidupan yang kami alami begitu berat kami rasakan, Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa pencobaan yang kami terima itu tidak melebihi dari kekuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, tetap berikan kekuatan kami bagi kami untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa surga, berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini, di dalam setiap pekerjaan kami, kiranya Tuhan memberkati, berikan kesehatan bagi kami Bapa, tetap berikan sukacita dan tetap semangat bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami. Doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita seluruh pendengar sabda pagi.